dua atlet Jambi dibajak oleh provinsi lain. Atlet sepatu roda, Oki, dan atlet dayung, Tika, dibajak oleh provinsi Jawa Timur. Namun, KONI Jambi terus berusaha menggagalkan niat KONI Jawa Timur menarik Oki dan Tika. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, AS Budianto, sangat kesal melihat sikap KONI Jawa Timur yang ingin mengambil dua atlet andalan Jambi itu. KONI Jambi tidak akan tinggal diam mempertahankan dua atlet pendulang emas Jambi tersebut. Dua atlet Jambi itu juga akan dibajak oleh Jawa Timur, yaitu sepatu roda sama Oki yang akan dibajak oleh Jawa Timur, dan atlet dayung atas nama Tika juga dibajak oleh Jawa Timur, ya kan. KONI Provinsi Jambi terus berusaha, ya kan, untuk mempertahankan kedua atlet tersebut. Jadi, prinsipnya kita bahwa akan mempertahankan sekuat tenaga sampai darah penghabisan untuk bisa mempertahankan atlet yang diharapkan kita dalam prestasi untuk dibajak ke daerah lain. Tekad itu dibuktikan dengan tetap memberikan perhatian lebih kepada atlet-atlet Jambi yang direbut Jawa Timur itu. Mereka terus diberikan insentif bulanan untuk tryout, juga biaya oleh KONI Jambi.